tiba-tiba kok kenapa harus udah, yang hal nggak pernah gue pikirkan selama gue berpacaran ataupun akan berumah tangga, nggak pernah gue pikirkan kok bisa berpisah. Ya kenapa itu coba? Nah itu dia, gue juga nggak berpikir, gue kan lu diterikat secara agama, lu diterikat secara keluarga, masa mau seenaknya kita cerai, kita putus, nggak bisa dong gitu ya. Tapi lo ngerasa orang tuanya dia tuh setuju nggak sih sama hubungan kalian? Setuju, kalau dia bilang setuju, setuju-setuju aja waktu itu mah iya-iya aja. Efeknya panjang banget dan ya ini, akhirnya seumur jagung tiba-tiba lu harus sudah kayak menanggung sebutan predikat ya pasangan lu janda dan ya pasangan laki-laki lu duda.